Pagi tadi pukul 9.45 buat rawatan kecil, tunggu sampai 1 jam. Inilah klinik botol kiri. Tampal macam tak berapa nak tampal. Jadi dah buat bantahan sedikit lah. Klinik botol kiri di Perak Tengah dengan Hospital Cekap Nentang sangat-sangat teruk dia punya prosedur dia. So pertama minta pihak KKM tolong buat spot check sedikit lah, pasal diorang punya layanan pun agak kurang hajar. Jadi minta kepada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia di bahagian KL, korang boleh check sendiri macam mana cara korang punya staff nurse, macam mana korang punya dresser, macam mana korang punya pegawai-pegawai perubatan. Minta tolong saya sebagai orang awam untuk membuatkan satu aduan supaya pihak-pihak KKM di Kementerian Kesihatan boleh tengok video ni sampai habis ya. Pertama, saya nak buat satu bantahan kepada hospital hospital satu Cekap Nentang di Perak Tengah dengan Hospital Botol Kiri. Bila buat proceed untuk buat rawatan kecil, untuk buat cucian melibatkan saya satu kemalangan. Jadi saya berharap pihak KKM sendiri boleh buat satu spot check. Untuk hari ini buat bantahan sedikit sebab mereka buat macam layanan macam haram jadah sedikit. Jadi itu sajalah saya punya paparan. So hospital yang sangat bermasalah di Perak Tengah adalah Hospital Sri Iskandar, Hospital Cekap Nentang di Padang Jangkat dengan Hospital Botol Kiri di daerah Perak Tengah sendiri. Itu saja.